Hola, welcome back to Sekolah Terpadu Putra 1 YouTube channel. Disinilah tempat kalian mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan di Sekolah Terpadu Putra 1. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai kegiatan sekolah dan kesiswaan SMP Putra 1 Jakarta. Sekolah Terpadu Putra 1 Jakarta berkomitmen untuk mewujudkan generasi unggul yang berkarakter kebangsaan, berakhlak mulia, dan mandiri melalui kegiatan sekolah dan kesiswaan yang rutin dilakukan. Berikut adalah beberapa bentuk kegiatan sekolah dan kesiswaan di SMP Putra 1 Jakarta. Pesantren Ramadan. Selama 3 hari pada saat bulan Ramadan, para peserta didik mendapat bimbingan khusus keagamaan dengan tujuan agar peserta didik lebih paham secara mendalam makna dan tujuan ritual keagamaan saat bulan Ramadan. Selain kegiatan bimbingan di dalam ruangan, para peserta didik juga diajak melakukan olahraga ringan dengan mencoba bermain panahan di lapangan. Rangkaian kegiatan pesantren Ramadan ditutup dengan mengadakan buka puasa bersama, lalu diakhiri dengan salat tarawih berjamaah. Oh ya, teman-teman yang non-muslim juga turut serta loh. Mereka mendapat bimbingan keagamaan khusus dari guru agamanya. Pesantren Alam. Kegiatan ini dilaksanakan bagi peserta didik kelas 7. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari dan dilaksanakan di luar sekolah dengan tujuan memberikan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan kehidupan seperti di lingkungan pondok pesantren. Selama 4 hari, peserta didik tinggal bersama teman-temannya tanpa orang tua yang mendampingi, sehingga mereka harus beradaptasi dengan tempat baru, teman sekamar yang baru, dan juga aktivitas yang berbeda. Peserta didik non-muslim juga turut serta di kegiatan ini, didampingi guru agamanya sendiri, dan turut berbaur di kegiatan yang bersifat umum. Gimana? Keren banget kan kegiatan di Sekolah Terpadu Putra 1 Jakarta? So, tunggu apa lagi? Buruan daftarkan diri kamu di Sekolah Terpadu Putra 1. Caranya, klik tautan yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa follow Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial kami lainnya. Serta hubungi call center kami jika kamu mau bertanya-tanya. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe!